suasana hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di gudang ikan Kul Surit Koperasi Nelayan Putra Lautan sedang istirahat setelah pembongkaran ikan yang kedua. Ikan dikirim ke Jakarta. Kita santai-santai di sini di tempat istirahat. Istirahat di pinggir-pinggir sungai. Inilah suasana malam di gudang ikan Kul Surit Nelayan Koperasi Nelayan Putra Lautan.